Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan itu memiliki panjang 250 meter dan lebar 1,5 meter dengan ketinggian 161 meter yang menjadikannya sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan itu kini menjadi salah satu andalan dari sekian lokasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Sepanjang melintasi jembatan gantung itu, wisatawan bisa menikmati keindahan alam pegunungan yang masih alami dan asri. Jembatan itu menghubungkan objek wisata Danau Situ Gunung dengan objek wisata lainnya seperti air terjun atau Curug Sawer dan wisata perkemahan keluarga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan setelah meresmikan jembatan gantung pun langsung menjajal sensasi melintasi jembatan itu. Menurutnya jembatan itu merupakan jembatan pertama yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata andalan Jawa Barat, khususnya Sukabumi. Dia pun berharap pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bersama warga masyarakat tetap menjaga keasriannya. Kebersihan itu betul-betul harus dipelihara. Jadi sampah. Jadi saya mohon juga teman-teman media, kudu ngomong teh ke rakyat. Soal sampah. Sampah ini dengarannya sederhana, sekarang enggak. Sampah ini udah masalah dunia. Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan, jembatan gantung itu diharapkan mendatangkan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sukabumi selain Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Mereka membantu juga daerah-daerah lain dari kelebihan keuntungan penghasilan hotel. Nah, kita nanti mau kerjasama seperti itu. Jadi Sukabumi, Kabupaten punya potensi, Kota Sukabumi nanti yang mempersiapkan infrastruktur hotel, makanya bisa dilihat sekarang. Bupati mengaku akan terus mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.